Kia Forte 2022 dapatkan revisi layar dan tampilan eksterior. Varian GT dan GT Line memasang layar infotainment 10,25 inci sebagai standar. Pada April yang lalu, Kia memberikan facelift mid-cycle update pada Kia K3 untuk pasar Korea Selatan. Tetapi sekarang sedan kompak dari Kia itu juga menerima pembaruan yang sama untuk pasar Amerika Utara, alih-alih beralih ke moniker alfanumerik seperti yang terjadi pada Kia Optima, sekarang disebut Kia K5. Pesaing Honda Civic ini tetap berpegang pada nama Forte untuk model tahun 2022. Perubahan eksterior cukup mencolok karena selain dari logo yang baru dan lampu depan yang didesain ulang, Kia Forte juga mendapat sentuhan baru pada grill, Tiger Nose, model hidung harimau, Kia. Untuk varian GT, ada bumper depan yang lebih sporty dengan lampu kabut LED 3 titik yang ditata secara diagonal. Varian GT Line juga mendapatkan lampu kabut yang didesain ulang, dengan kedua model spesifikasi atas juga menampilkan lampu belakang LED yang berbeda untuk memisahkannya dari trim level yang lebih rendah. Perubahan akhir pada eksterior adalah roda 16 dan 17 inci, LXS, GT Line, serta spoiler pada tutup bagasi. Berbicara tentang trim, model X telah dihentikan, yang berarti kisarannya telah disederhanakan menjadi hanya 4 varian, V, LXS, GT Line, dan GT. Untuk tahun 2022, layar pengemudi telah ditingkatkan ukurannya dari standar 3,5 menjadi 4,2 inci, sedangkan layar sentuh 8 inci ditingkatkan ke 10,25 inci pada layar infotainment yang baru. Kia menambahkan integrasi Android Auto dan Apple CarPlay nirkabel, wireless, bersama dengan rem parkir elektrik yang tersedia, dengan auto hold, dan pengisi daya USB untuk penumpang kursi belakang. Tingkatkan ke varian GT Line atau GT, maka Anda mendapatkan remote start, dan sekarang ada juga opsi untuk pelapis kulit sintetis.
Sebanyak 15 sistem keselamatan dan bantuan dapat dipesan, beberapa fitur ada yang baru dan beberapa darinya ditingkatkan dari Kia Forte Pra Facelift, dari Blind Spot dan Lane Following Assist hingga Cruise Control berbasis navigasi dan Safe Exit Warning. Alat ini dilengkapi secara mengesankan untuk model dalam segmen ini. Kedua mesin bensin yang dibawa masih sama, artinya, varian biasa mendapatkan mesin 2000 cm3 nah dengan 147 daya kuda dan torsi 179 Nm. Dengan varian GT, Anda akan diberikan mesin 1600 cm3 turbocharged dengan 201 daya kuda, dan torsi 265 Nm yang disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 7 percepatan kopling ganda. Kia Forte GT juga mendapatkan knalpot yang lebih sporty, dan yang lebih penting, suspensi belakang multi-link untuk penanganan yang lebih baik. Sementara Kia Forte 5 juga diperbarui di Korea Selatan dengan nama Kia K3 GT, tapi tidak ada kabar tentang kembalinya hatchback itu ke wilayah Amerika Serikat.